Gimana menang aja? Gak apa-apa, apinya agak angin ya. 1, 2 sip. Makasih. Ingin makan setiap hari. Enak banget. Wow, usus. Iya. Enak. Ketan hitam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih buka channel ini. Sekarang jam 7 pagi. Kita mau cari sarapan di pasar pagi. Ada apa aja ya di sana? Yo, ikuti terus channel ini. Macam-macam tokonya. Yeay. Yuk. Wah, ada donat. Macam-macam. Mau beli yang mana? Campur, bilang. Oishiso. Donat oishiso ya no. Lucu ya mobilnya. Ah, ini enak. Boleh. Apa itu? Tahu. Tahu. Itu wedgie. 5555 itu singkong. Baru digoreng ya deh. Yeah. Mau? Yeah. Yuk. 6. 5.004 5.004 singkong. Belajar bayar. 15 ribu. Ini banyak waktu. Masaknya di belakang. Iya. Woi. Cepat ya. Ada tumpun juga macam-macam. Jadi macam-macam. Jadi masaknya masaknya di sini, digoreng di sini, iya. Dijual di sini. Mumpung panas. Segoy, mama kam. Masih belum ini. Wah, rame. Bungkus, nah bungkus semua bungkus ya. Ayo bilang, bungkus berapa? Apa? Satu tusuknya. Berapa tusuk? Berapa? Tusuk? Tusuk berapa? Dua? Dua. Tiga? Iya, dua. Dari mana? Dari Jepang. Jepang. Baru pertama kali saya makan. Dari jam berapa? Jam 6. Ya. Mana menang aja? Gak apa-apa, apinya agak angin ya. 1, 2 sip. Makasih. Terima kasih banyak. Mau beli apa lagi? Apa lagi ya? Sudah banyak? Sudah banyak. Ah, kecil. Bisa makan? Terlalu banyak. Ini ada apa ini? Ini sate usus sama telur.
sama bubur ayam sama bubur kacang hijau, ketan hitam. Makan di rumah aja ya? Iya. Ini donat, singkong, sama tahu. Oke. Wah, ternyata kalau pagi rame Mama Chan. Iya. Ini jualan, di sana jualan, ada jualan roti juga, gorengan. Dari dulu ingin makan bubur ya Mama Chan? So, bubur ayam suka saya soalnya. Tapi di dekat rumah tidak ada ya? Iya, tidak ada. Yuk, pulang? Iya, pulang. Yuk, menyeberang. Yay. Istri saya senang kalau dapat makanan ini. Yay, senang sekali. Bubur ayam ini dimasak dari pagi-pagi. Bukan pagi ya, jam 1 malam. Oishiso. Wah, tidak bisa tahan aku. Apa ini? Tidak pernah lihat. Ini kecil-kecil. Apa ini ya? Santan kan? Santan. Untuk bubur kacang. Ini kaldu ayam. Kaldu ayam. Untuk bubur. Wow, spesial banget sarapan ini. Mama Chang setiap pagi senang ya main ke pasar? Iya. Pasar Indonesia suka? Suka. Di Jepang tidak ada di show jualan pagi-pagi. Iya. Jarang ya? Tapi seperti event kalau di Jepang. Khusus satu bulan satu kali seperti itu. Wah, by the way, saya tidak bisa sabar guys. Saya juga. Saya mau makan yang ini. Saya tidak mau makan ini. Saya sudah 4 tahun tidak makan tahu. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Berontak, wah, gelah, seperti itu. Tuh. Seperti marah, keluar. Kalau digigit, semua keluar. Berontak. Menarik. Makanya namanya tahu berontak. Soalnya, tahu berontak. Saya kira nanas. Nanas digoreng? Warnanya kuning ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya juga... Tapi juga pertama kali ke pasar pagi itu, toko aneka gorengan sama bubur ayam. Alhamdulillah bisa ketemu yang toko yang bagus, orangnya juga ramah. Bapak itu terima kasih sudah foto sama saya. Saya deg-degan tapi sangat ramah, langsung boleh. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong. Saya tidak bisa sabar sampai rumah. Jadi makan lagi. Tada, donat gurih. Kesukaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pintar banget. Satu makanan favorit Mama Chang ya. So. Bubur ayam so. Indonesia. Di Jepang tidak ada bubur. Kalau Jepang bubur lah untuk orang yang sakit. Waktu tidak ada nafsu makan. Baru makan bubur. Terus ini itu ya apa? Kaldu ayam ya. Kasih di sini. Kuahnya. Kuahnya. Pagi-pagi diberikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Busuk. Semuanya oisi kalau istriku. Gorengan. Kaldunya seperti soto. Rasanya mirip. Nanti ada sure. Isi mau. Ingin makan setiap hari. Enak banget. Wow, sus. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak pedas semua. Di Jepang usus dimakan? Kurma. Kalau di Jepang, ini kacang hitam sama kacang hijau. Terus ini santan, nanti santan ya, santan. Kalau di Jepang ada kacang merah, terus pate mochi, kacang merah sama gula, air, roti sop. Isu. Bismillahirrahmanirrahim. Muji. Saiko. Saiko. Tidak terlalu manis. Ini penting. Meja. Terus santannya agak asin. Enak banget. Pas. Asin, manis, jadi satu ya. Masih. Tidak pernah makan ini, orang orang Jepang juga tidak tahu ya. Tidak ada di Jepang ya. Kenapa bisa dicampur ya santan sama siapa yang ngajarin orang Indonesia ya? Hebat ya. Ya, sangat cocok untuk sarapan. Alhamdulillah. Masih ada banyak gorengan, ketan hitam, bubur. Tapi saya sudah tadi saya tidak pikir perut saya. Apa kalau lihat mau langsung makan. Jadi terlalu beri banyak. Tapi ya, ya sekarang waktunya dihabiskan sama suami, Papa Chang. Onegaishimasu. Hai. Jadi sampai sini video kali ini. Terima kasih nonton sampai terakhir. Terima kasih banyak sama bapak penjual bubur ayam. Bubur ayamnya oisi banget, enak banget. Semoga semakin laris manis, amin. Ditambah rezekinya. Assalamualaikum. Dadah. Iya. Enak. Kita. We will fly away.